Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sina Muhammad wa ala Sina Muhammad sedikit menjelaskan keterangan yang berkaitan dengan ilmu di dalam kitab Bustanul Arifin pinggirnya kitab Tanbihul Ghafilin halaman 5 Wa ruya anarajulan sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyul a'mali afdalu? Ayyul a'mali afdalu? Pertanyaannya, ayyul a'mali afdalu? Amal-amal kebaikan apa yang paling utama? Semua amal baik pasti utama, tapi ada yang paling utama. Ayyul a'mali afdalu? Amal-amal kebaikan mana yang paling utama? Ini menanyakan yang ditanyakan amal. Faqala maka bersabda Nabi Muhammad SAW. Al-ilmu adalah ilmu. Yang bertanyanya urusan amal, bagaimana amal yang paling baik apa? Yang dijawab oleh Nabi ilmu. Eh, sepintas tidak nyambung nanya ke amanah jawab na ilmu sepitas tidak sambung nah, lalu orang ini bertanya kedua kalinya wa jawabil awal lalu orang ini bertanya kedua kalinya ya rasulullah amal apa yang paling baik dijawab oleh rasul ilmu ilmu Ketiga kalinya bertanya lagi orang tersebut, Ya Rasulullah, ayyul amal afdal. Nabi jawab juga, al-ilmu, ilmu. Sampai tiga kali, Nabi jawabannya, al-ilmu, al-ilmu, al-ilmu. Ya. Lalu, ini seorang laki-laki, penasarannya, tahun penasaran Indonesia, nak? penasaran Indonesia, na? Penasaran. Penasaran. Penasaran? Ah, kenapa? Kok il -il ilmu lagi? Dijawab. Pertanyaan yang kedua, al ilmu lagi. Pertanyaan yang ketiga, al ilmu lagi. Fagala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. salam. Ini as'aluka anil amal. Kata orang ini. Ya Rasulullah saya bertanya tentang amal. Bukan tentang ilmu. Bukan ilmu apa yang paling utama. Bukan. Tapi amal apa yang paling utama saya ini menanyakan tentang amal bukan tentang ilmu tapi kenapa engkau ya paduka menjawabnya al ilmu sampai tiga kali nabi menjawabnya al ilmu al ilmu al ilmu kenapa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam panasaran ya jalmit Fagala maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bersabda beliau? hal yakbalullahu al-a'mala illa bil ilmi hal amala illa bil ilmi tidak akan menerima Allah akan amal-amal kebaikan kecuali dasarnya kalau disertai dengan il ilmu karena hal yakbalullahu amala illa bil ilmi ya tidak menerima Allah akan amal-amal kebaikan kecuali didasari dengan il ketika amal tersebut didasari dengan ilmunya ini ada harapan akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amal apa saja baik yang besar maupun yang kecil yang sedikit maupun yang banyak jika disertai dengan ilmu ada harapan diterima oleh Allah Allah Subhanahu wa taala. Ini alangkah pentingnya menuntut il ilmu. Harus